السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dimuliakan Pak Ya selaku tuan rumah, ustaz-ustaz, tuan guru, ustazah-ustazah, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk kita menjalankan ibadah pada bulan puasa ini. Masih lagi sihat kita ni. Makan pun sedap. Tuan-tuan, malam ni berapa Ramadan? 16. Esok kan? Esok 17. Esok 16. Esok malam lah 17. Malam esok 17. Yang mana dalam sejarah Islam, 17 Ramadan ini pernah berlaku satu peristiwa besar yang memberikan faedah yang amat banyak kepada Islam, yang mungkin kita lupa. Kerana bila 17 Ramadan di Malaysia ni dia duk sambut nuzul Quran, ada satu lagi peristiwa besar yang jarang diceritakan oleh umat Islam di Malaysia, iaitu peristiwa Badar Kubra. Sepatutnya saya nak bercerita tentang perang Badar Kubra ni dekat satu sekolah tahfiz di Seremban, tapi pihak sekolah ditekan oleh pihak berkuasa agama di sana untuk membatalkan program saya di sana. Tak apalah, dia orang tak nak dengar, saya bagi tuan-tuan dengar. Ketika mana Nabi SAW pindah ke Madinah dan orang-orang Islam berpindah ke Madinah, yang mana kita tahu tuan-tuan, orang-orang Muslim di Mekah, ketika mana mereka berhijrah ke Madinah, mereka tak boleh banyak bawa barang kerana mereka pergi dalam keadaan sembunyi-sembunyi, kecuali Umar, kerana Umar kuat. Ulama sirah berbincang, kenapa Nabi tak pergi apa ni terang-terang macam Umar? Umar bila nak pergi hijrah, dia pergi dekat Kaabah, dia kata siapa yang nak jadikan isteri dia janda, mak dia duka cita dan anak-anak dia yatim, maka tunggu aku belakang bukit kerana aku nak hijrah. Halang aku. Nabi tak buat. Nabi keluar sembunyi-sembunyi. Ulama sirah berbincang, kenapa Nabi tak buat macam Umar? Sebab dari sudut keimanan kepada Allah, Nabi lebih tinggi kerana dia Nabi. Dan ada ayat Quran yang menyebut bahawasanya Allah Ta'ala akan pelihara Nabi. Wallahu ya'asimuka minan nas. Pasal pun Nabi pergi sembunyi-sembunyi sedangkan Umar pergi berhijrah dalam keadaan terang-terang. Mereka mengatakan, kerana setiap perbuatan Nabi itu adalah contoh. Setiap perbuatan Nabi, gerak-geri Nabi, apa yang terbit daripada tubuh badan Nabi akan menjadi ikutan dan contoh. Sedangkan bukan semua orang macam Umar. Bukan semua orang gagah macam Umar. Ada yang lemah, ada yang tak larat, ada yang tua. Kalau Nabi pergi macam Umar pergi, maka ramailah di kalangan orang Islam cuba nak tiru, sedangkan benda tu mereka tidak mampu.
Maka Nabi pergi sembunyi-sembunyi, dan orang yang tidak ada kemampuan, kekuatan fizikal macam Umar, mereka melihat Nabi pergi sembunyi-sembunyi, maka mereka pun pergi sembunyi-sembunyi. Bila pergi sembunyi-sembunyi, keluar waktu malam, tak boleh bawa barang banyak. Sampai-sampai di Madinah pada tahun kedua hijrah, Nabi dengar cerita, sampai berita dekat Nabi, Abu Sufyan yang bawa kekayaan orang-orang Mekah daripada Mekah nak niagakan barang tu ke Madinah, ke Syam, yang mana Mekah berada di selatan Madinah, Madinah tengah-tengah, Syam dekat utara. Nak pergi ke Syam mesti lalu berhampiran dengan Madinah. Maka Nabi pun beri tawaran kepada orang-orang Madinah, kepada orang-orang Islam yang duduk di Madinah, siapa-siapa yang nak keluar untuk melakukan serang hendap, gerila kepada rombongan ini, silakan. Tu asal dia. Maka sebahagian daripada mereka setuju. Bukan nak curi, dah, nak ambil balik kekayaan tu. Sebab mereka pergi ke Madinah tak bawa barang banyak. Jadi orang-orang Quraisy ambil harta orang Islam di Mekah dan pergi jual dekat Syam. Jadi Nabi perintahkan supaya ambil balik harta. Bukan curi, tak curi. Sebahagian setuju, sebahagian tak mau. Nabi kata, "Man kana zahruhu hadira falyarkab ma'ana." Sesiapa yang ada kenderaan bersama dengan dia, maka boleh keluar bersama dengan kami. Maka keluarlah beberapa orang sahabat-sahabat Nabi bersama dengan Nabi nak pergi ambil kekayaan tu balik. Berapa orang? Ada yang kata 313, ada yang kata 315, ada yang kata 319. Pasal apa? Beza pendapat. Kerana bilangan ni biasanya takribi, anggaran. Sebab dia bukan macam tentera sekarang, satu batalion semua ada, semua ada catitan, semua ada apa, semua dalam ni. Zaman dulu orang Mekah tu lah tentera. Jadi dia orang tengok 313 kot. Yang kira 315, dia tengok, dia kata, oh 313 kot. Tapi dua orang jadi spy Nabi, kena kira sekali. 315. Ada yang kira 319. Perbezaan cara kira. Tapi kita bukan menyembah nombor. Ada orang dia kata 313. Ditakuti oleh musuh Islam. Tak, musuh Islam bukan takut 313. Tak. Musuh Islam takut dengan tauhid. Yang takut dengan 13 ni tak tahu siapa. Ajaran siapa tak tahu, ha? Baik. Keluar. Bila keluar, Abu Sufyan dapat tahu cerita orang-orang Islam dah keluar nak ambil kekayaan yang ada kat dia. Abu Sufyan pergi hantar seorang pemuda, nama dia Amr bin Damdam Al-Ghifari, untuk selidik benda ni betul ke tidak. Amr bin Damdam Al-Ghifari, dia pergi cek betul. Abu Sufyan tak percaya juga pada mula. Dia pergi cari tai unta. Abu Sufyan ni, dia tak apa percaya. Dia pergi cari tai unta. Bekas-bekas tai unta tu dia pergi cari, dia pergi semak dalam tu. Tengok-tengok dalam tai unta tu ada biji tamar. Dia kata ni orang Madinah. Sebab tamar banyak dekat Madinah. Bijak ke Abu Sufyan ni? Ilmu tai. Dia pergi hantar pemuda ni balik ke Mekah minta bantuan.
maka keluarlah Abu Jahal and the gang 1,000 orang. Sebab orang-orang musyrikin memang tak puas hati dengan Nabi, sebab mereka pernah keluarkan tawaran, siapa dapat bunuh Nabi dapat tawaran berapa? 100 ekor unta yang Suraqah duk beria nak tangkap Nabi tu. Dia memang tak puas hati dengan Nabi. Tiba-tiba ada negara pula, hey, tak puas hati ni, kita mesti lenyapkan Islam di atas muka bumi ni. Maka mereka pun kumpulkan tentera 1,000 orang. Abu Sufyan, Abu Sufyan ni akhir masuk Islam, tapi masa ni dia belum Islam. Dia keluar daripada jalan biasa, dia melalui jalan pantai. Dia keluar daripada highway. Itu bahasa mudah lah kan. Dia keluar daripada highway, dia ikut jalan jalan lama. Maka dia selamat, kekayaan tu selamat. Dan dia kata pada Abu Jahal, tak payah keluar kerana kekayaan ini telah selamat. Yang mana kamu keluar kerana nak menyelamatkan kekayaan ni, dan kekayaan ni dah selamat, pergi balik. Apa kata Abu Jahal? Wallahi ma narji' hatta na'tiya badran fanuqimu fihi thalatha. Nanharul jazur wa nut'imu at'am wa naskil khamar fayasma'u bina al-arab fala yazalu yahabunana. Ini kalam Abu Jahal, bukan hadis, jangan hafal. Saat lagi semua pakat tulis, hafal kat rumah. Ini bukan hadis, Abu Jahal punya kalam. Abu Jahal kata, bila Abu Sufyan kata balik, dia kata kami takkan balik sampailah kita sampai di satu tempat yang bernama Badar. Kita akan duduk di sana selama 3 hari. Nanharul jazur, kita akan sembelih unta. Wa nut'imu at'am, dan kita akan makan, beri makan kepada tentera kita. Wa naskil khamar, dan kita akan minum arak beramai-ramai supaya Arab dengar cerita kita. Abu Jahal ni memang dia jaga reputasi kerana dia orang Mekah. Abu Jahal ni dia orang Mekah, dia bangga lebih. Sampai waktu dia mati dalam perang ni, dia mati-mati, yang bunuh dia Ibnu Afra, pemuda daripada Madinah yang tuan-tuan pun tak pernah kenal, Mu'az dengan Mu'awiz. Tak glamour lah. Dia orang ni kerja petani, peladang dekat Madinah. Bila dia kena bunuh, kena tikam, Ibn Mas'ud datang jumpa dia. Masa tu dia dah nyawa-nyawa ikan. Dia kata apa? Dia kata, malang aku kena bunuh dengan orang ni, petani ya. Tak ada korang lain bunuh aku. Dah nak mati dah tu, pun bangga diri lagi, mangkup dia berjahat. Dia kata apa? Kita akan duduk di sana 3 hari, kita akan sembelih unta banyak-banyak, kita akan makan dan kita akan minum arak supaya Arab dengar cerita kita di Badar. Selama itulah mereka akan takut pada kita. Nabi dengar cerita. Asalnya Nabi keluar nak pergi ambil kekayaan. Tiba-tiba Nabi dengar cerita, sekarang dah ada 2 kumpulan. Kumpulan Abu Sufyan yang bersama dengan kekayaan, dan kumpulan Abu Jahal yang lengkap bersenjata. Maka Nabi pun tanya sahabat dia. Nabi tanya sahabat dia. Nabi kata, "Ashiru alayya ayyuhan nas." Berikan pandangan kepadaku wahai manusia. Maka Miqdad bin Aswad bangun. Miqdad Muhajirin, orang Mekah. Dia bangun, dia kata, "Ya Rasulullah, imdi ma amarakallah, fa inna la naqulu laka kama qalat banu Israila li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun." Kata Miqdad,
Ya Rasulullah, laksanakan perintah Allah. Kalau perang, peranglah. Tuan-tuan, Nabi minta ni sebab apa? Nabi minta pandangan ni sebab apa? Sebab asalnya mereka keluar bukan nak perang. Asal bukan keluar nak perang. Asal keluar nak pergi buat serang hendap. Yang mana serang hendap, persediaan dia tak macam pergi perang. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan perang. Sebab tu Nabi minta pendapat. Miqdad kata, kami takkan sebut kepada kamu ya Rasulullah seperti mana Bani Israel sebut kepada Musa. Yang mana Bani Israel bila Musa ajak berperang, dia kata pergilah engkau dan Tuhan kau berperang, kami nak duduk sini. Tapi kami akan kata pada kamu wahai Rasul, pergi kamu dan Tuhanmu berperang dan kami akan turut bersama dengan kamu. Tapi Nabi tak puas hati dengan jawapan ni. Sebab miqdad muhajirin, yang mana iman orang muhajirin telah terbukti dengan hijrah. Bukan Nabi tak puas hati dengan jawapan tu, tak. Nabi nak dengar jawapan orang Ansar, yang mana orang Ansar tak pernah lagi diuji keimanan mereka dengan perang. Orang muhajirin dah selalu lah, dan Nabi tahu dah orang muhajirin ni level iman dia macam mana. Jadi kalau Miqdad sebut gitu, Nabi tak terkejut lah. Sebab mereka sanggup tinggalkan negeri kerana Islam, sanggup tinggal keluarga kerana Islam, sanggup bersama dengan Nabi. So dia kata, kalau Miqdad jawab macam ni mewakili orang-orang muhajirin, Nabi tak jadi masalah kerana Nabi dah agak jawapan ni. Nabi kata, asyiru alayya ayyuhan nas, berikan pandangan lagi wahai manusia. Bangun Sa'ad bin Mu'adh, ketua orang Aus. Ketua orang Aus bangun. Dia kata, ka'annaka turiduna ya Rasulullah, seolah-olah kamu nak dengar pandangan kami ya Rasulullah sebagai orang Ansar. Nabi kata, ajal, ya, aku nak dengar pandangan orang Ansar. Maka Sa'ad bin Mu'adh kata, ya Rasulullah, laqad amanna bik wa saddaqnak wa a'tayna 'ala dhalika 'uhudana famdi ma amaraka Allah. Fa innaka law ista'radta bina hadha al-bahr fa khudtahu lanakhudunnahu ma'ak wa ma nakrah an talqa bina 'aduw ghada wa inna lasuburun 'inda al-liqa wa lasuduqun wa inna lasuduqun 'inda al-liqa wa lasuburun 'inda al-harb wa la'alla Allah yutli'u minna ma taqirru bihi 'ainak. Kata Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, laqad amanna bik, kami telah beriman dengan kamu. Wa saddaqnak, kami membenarkan kata-kata kamu. Wa a'tayna 'ala dhalika 'uhudana, yang mana kami telah memberikan janji setia kami kepada kamu untuk mempertahankan kamu. Famdi ma amarak Allah, laksanakan perintah Allah. Perang, perang. Fa innaka law ista'radta bina hadzal bahr, demi kalau kau ya Rasulullah, kalau kamu bentangkan depan kami ni laut, faghuttahu, dan kau rentas laut, lanakhudunnahu ma'ak, kami juga akan rentas lautnya. Sanggup? Demi Allah, sekali-kali kami tidak pernah benci walaupun kau menyebabkan kami akan bertemu dengan musuh pada esok hari. Sesungguhnya kami adalah kaum yang membenarkan satu hari nanti kami akan bertemu dengan Tuhan. Dan kami juga adalah kaum yang sabar dengan peperangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerbitkan daripada tabiat kami, menerbitkan daripada tindakan kami dalam perang ini sesuatu yang menyejukkan mata engkau untuk melihat kami. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni
bila baca sirah ni, kalau aku hidup zaman tu aku tak tahulah aku belah mana. Tak boleh nak tiru. Kita kadang-kadang orang ajak kita, kita pergi Kenduri jumpa dengan dia, dia kata, eh, ada satu lagi Kenduri kawan kita. Dia kata, oh, baru teringat ada satu lagi. Kat mana? Johor Bahru. Kita beg tak bawa pun tak bawa, kita fikir panjang. Eh, fikir panjang. Johor Bahru kan. Pergi sekejap lah, makan betul balik lah. Tapi oleh kerana tak ada persediaan, kita fikir panjang. Sahabat Nabi ni nak pergi perang. Nak pergi perang. Bukan nak pergi makan kenduri. Sebab tu peristiwa Badar ini peristiwa yang besar. Maka berlaku perang. Sebelum perang berlaku, Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada orang Islam. Orang Islam sampai dekat Badar. Orang Islam sampai dulu. Bila sampai dekat Badar, Nabi pilih satu tempat, Hubab Ibnul Munzir. Kisah ni glamour kan. Hubab Ibnul Munzir, dia kata, ya Rasulullah, hazal manzil amanzilun anzalakahullahu laysa lana an nataqaddama minhu wala nataakhar am huwa alharbu walra'yu walmakida. Ya Rasulullah, tempat yang kau pilih ni, adakah tempat ini tempat yang merupakan wahyu daripada Allah yang kita tak boleh nak ke depan sikit ataupun ke belakang sikit, ataupun pilihan kau semata-mata berdasarkan kepada pandangan tipu daya dalam perang dan taktik peperangan? Nabi kata, bal huwal harbu war ra'yu wal makidah. Yang aku pilih ni kerana idea aku sendirilah. Kisah ini, kisah yang mana Hubab bagi pandangan ni sebenarnya kalau ikut sanad tidak sahih. Kerana sanad dia terputus daripada dia jalan Urwah bin Zubair terus kepada Nabi. Urwah tak pernah jumpa Nabi. Jadi sanad dia daif. Daif yang ringan, tetapi dalam sirah boleh dipakai sebagai istinas. Cerita Badar Kubra ni dah sahih dah. Jadi ulama pakai riwayat ni nak bagi lengkap cerita-cerita yang telah dikosongkan ataupun tak disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Yang ni disebut istinas untuk tafsir kisah. Apa tafsir kisah? Mendetailkan cerita. Selagi mana riwayat tu daif, ringan, tak apa, boleh pakai dalam sirah. Selagi tidak berkaitan dengan hukum dan akidah, boleh pakai. Maka Hubab kata tak boleh. Fanhad bina hatta na'tiya ma'a Badar. Jom kita naik ke atas lagi sampai kita berkampung ataupun berkubu di telaga Badar. Maka kalau kita duduk situ, kita dapat air, kita boleh minum. Orang kafir tak dapat air. Maka Nabi berkumpul di situ dengan para sahabat, berkampung di situ. Allah Ta'ala memberikan nikmat. Hari tu, sebelum perang tu, hujan. Dan Allah Ta'ala memberikan rasa mengantuk kepada semua tentera Islam. Semua pakat tidur. Nabi tak tidur. Dia, tuan-tuan, kita kalau pergi perang, agak-agak boleh tidur. Tak boleh tidur kan? Orang Quraisy tak boleh tidur. Nak pergi perang, punya gerun tu, mana boleh tidur? Esok nak bayi apa orangnya tak tidur? Bayi PhD bukan pergi perang pun. Saya dulu kan, tak tidur malam, tak boleh tidur. Golik-golik sana, golik sini, pusing sana, pusing sini. Tak tidur-tidur. Ini nak pergi perang, tapi Allah Ta'ala berikan nikmat kepada tentera Islam, mereka boleh tidur malam tu. Dan Nabi doa, Nabi kata, Allahumma intahlik hadihil isabah falam tu'bad fid dunya. Ya Allah, kalaulah kumpulan dalam perang Badar ini binasa, engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ni. Kalau kalahlah tentera Islam dekat Badar ni, maka habis, lenyap Islam. Nabi doa, angkat tangan doa, sampai kain selendang Nabi jatuh. Abu Bakar datang. Abu Bakar kata, cukuplah tu ya Rasulullah, Allah Ta'ala akan sempurnakan janji dia. Maka peranglah orang Islam dengan orang musyrikin. Allah Ta'ala hantar malaikat. Inni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin.
Allah Ta'ala berikan 1,000 malaikat turun bersusun-susun untuk memberikan semangat kepada tentera Islam. Dan akhirnya tentera Islam menang. Walaupun tentera kafir 1,000, tentera Islam 300. Maknanya kalau ikut atas kertas, satu orang kena lawan 3. Satu orang kena hadap 3 orang yang lengkap bersenjata, lengkap dengan baju besi, dengan pedang, dengan kenderaan kuda dan unta. Orang Islam keluar sekadar menang. Dapat tawanan perang. Sebab tu saya kata pengorbanan sahabat ni dahsyat. Mus'ab bin Umair, Mus'ab, abang dia ke adik dia, tapi adik-beradik dia lah, nama dia Abu Aziz bin Umair. Di antara tawanan kafir yang kena tangkap dengan orang Islam, tangkap, ikat. Dia kata, dia kata pada orang yang tangkap dia, shaddu yadaka alayhi fa inna ummuhu dhati mata', dhatu mata'. Ni ikat yang leluk sikit, ikat kuat-kuat sikit. Mak dia kaya, mak aku tu. Sebab adik-beradik dia, dia kata mak dia kaya, mak aku lah tu. Abu Aziz tengok Mus'ab, dia kata, tak ada wasiat ke apa-apa yang terakhir untuk aku ni? Mus'ab kata, innahu akhidunak. Wasiat terakhir kau kata, orang yang ikat kau ni saudara aku, bukan kau. Hebat tu kan? Hebat. Kerana yang mengikat tentera Badar ni kesatuan akidah. Dan kita juga yakin di sini kita berkumpul kerana akidah dan sunnah. Paling tidak cerita ini memberikan sedikit semangat kepada kita untuk berjuang dalam agama ini. Kadang-kadang tu sakit juga. Setiap pagi bangun ada orang maki kita kan. Tapi kita fikir, apalah sangat makian jika nak dibandingkan dengan pengorbanan sahabat yang telah berjuang untuk Islam, yang telah terbukti keimanan dia. Maka hari ini bila kita dengar cerita Badar, kita kena berterima kasih kepada mereka yang telah menyebabkan Islam sampai dekat kita. Sahabat-sahabat ni yang terlibat dalam perang Badar ni, mereka tak pernah bina tugu. Hari ni kalau perang, kalau perang kalah ke apa ke, mereka akan bina tugu, tulis nama yang terlibat dalam perang supaya orang kenang. Tapi sahabat-sahabat yang terlibat dalam Badar, mereka tak pernah bina tugu. Tetapi sejarah ingat mereka, dan ingat bukan kerana dipaksa, ingat kerana mereka ingin berterima kasih kepada generasi ini yang telah menyebabkan suburnya Islam. Maka kita pun begitu. Kita tak paksa orang tu ingat kita. Paling tidak kita buat sesuatu untuk Islam, orang akan ingat kita bukan kerana kita paksa mereka untuk ingat, tetapi mereka ingat kita kerana sumbangan yang telah kita beri untuk Islam. Maka bermula pada hari ini tuan-tuan, kita kena berfikir bagaimana untuk berfungsi dalam Islam. Kita kena fikir, kerana Islam bukan hanya milik ilmuwan, Islam milik bersama. Di mana Allah Ta'ala letak kita, pastikan kita berfungsi untuk Islam, memberikan sumbangan kepada umat, seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Ashabu Badar, Ahlu Badar, yang diingat oleh sejarah sebagai orang yang telah banyak menyumbang kepada Islam. Cukup dulu pada untuk malam ini. InsyaAllah esok kita bertemu lagi. Ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada kan? Ini tazkirah saja. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf kalau saya tersilap kata, terkasar bahasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.